biasa terima anunya. Terima kasih. Ada tak tahu lagi. Komandan ngerutu lagi. Selamat pagi. Makasih pagi bersama dengan Pak Eros, Konfi Adichandra, Eko Suroso. Ya, kawan-kawan, sobat semua, pagi ini kita bersama Ade siapa? Diego. Ade Diego, Diego Maradona. Bongrek. Ya, jadi Ade hari ini kita mau ikut apa deh? Touring Toraja Trail Adventure ya. Ini jelajah wisata alam kelima Toraja. Kan Toraja cuma dua, iya. Toraja Utara sama Tanah Toraja. Iya. Nah, kalau lima kan yang tiga mana? Ini eventnya yang kelima. Oh, eventnya yang kelima. Iya. Eventnya yang kelima, bukan Torajanya yang kelima. Iya. Jadi kenapa tertarik dengan adventure ini? Oh, seru ya? Seru. Seru. Oh, suka nonton seru kayak petasan, duor gitu. Suka nonton film horor. Seru ya. Ini itu pertama tertarik gara-gara siapa? Bapak. Wah. Bapaknya namanya siapa? Jadi siapa? Oke, baik ya. Kemudian, selamat sampai tujuan dan suatu saat menjadi rider terbaik Indonesia. Okay. Salam Pak Kapolres sama Pak Nandim. Ya. Denger-denger ini hadiahnya sangat fantastis. Hadiah apa? Hadiah acara One Day Adventure oleh Toraja Trail. One Day Trail Adventure. Jelajah wisata alam Tanah Toraja ke 5. Abang tahu hadiahnya berapa? Katanya dengar-dengar sampai 1 miliar. Enggak sampai. 500. Oh, 500 kan setengah miliar lah. Tetap N. Ada setengahnya. Iya. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya ya sebenarnya ini memberikan wadah bagi anak-anak muda atau yang berjiwa muda. Kan ada yang tua juga. Ya itu berjiwa muda. Ini tua. Tua ini. Tua tapi kelas. Oh, yang berjiwa. Ini untuk menyalurkan hobi, Bang. Dan ini kan sebenarnya hobi positif. Daripada abang menangkapin di jalan raya, ya udah biar mereka rasakan itu betapa jahatnya itu rute. Ya, ya, ya. Tapi yang jelaskan tetap apa berkeselamatan dalam. Oh ya memang betul. Safety first. Safety first. Jadi keamanan yang utama karena tanpa itu tidak ada gunanya. Ya, samping itu kan pasti ada tujuan lain selain hanya untuk menyalurkan hobi. Ini wisata, betul. Tadi ada MPL-MPL yang wisata. Iya, jadi sebenarnya kan tentunya kita semua ingin meningkatkan wisata Tanah Toraja dan Toraja Utara. Yang artinya berarti meningkatkan ekonomi. Yeah. Oh, pokoknya ekonomi serampung. Ekonomi ya, jadi ekonomi meningkat. Kenapa? Logikanya dengan mereka datang dari berbagai negara. Oh, negara ya. Soviet, Meksiko, Maroko, ada semua. Itu piala dunia. Itu yang piala dunia. Ada dia nonton juga soalnya. Pasti mereka membutuhkan namanya penginapan. Nanti hotel-hotel yang ada di Toraja ini, ya pasti banyak pengunjungnya. Di samping itu juga dia makan. Ya. Makan yang ada di Toraja tentunya juga semakin banyak peminatnya. Seperti itu ya. Jadi pada intinya bahwa perekonomian masyarakat meriah. Bang, masalah ekonomi ini kita bukan bidangnya, Bang. Yeah. Ini ada bidangnya sebelah kita. Kita mau tanya kalau dari sisi ekonomi gimana? Pripun, Pak? Niki ini Pak Susilo, Kepala KPPN ya, Pak. Iya, gimana, Pak? Aduh, terima kasih sekali nih ya. Teman-teman netizen, kebetulan saya dapat undangan Toraja Trail ini yang kelima sama Pak Dandim, sama Kapolres Toraja Utara. Kalau untuk perekonomian jelas ngefek, Pak ya. Itu kalau bahasa ekonominya multiplier effect. Wah, luar biasa. Mantap. Saya kira cuma
Saya pikir Pak Susilo cuma main tenis. Kata saya Gaga Perkasa laksana Pak Gadot kan. Iya. Loh, sampai di ikut lah. Sampai yang ikut. Ini diizinkan kan? Pendeta gaul ini. Mau ikut juga? Ikut meramaikan. Ikut meramaikan ya. Ngetrip? Oh enggak. Ikut menghadiri yang juga? Iya. Dan meramaikan. Beliau ini hobinya naik sepeda. Naik. Bukan naik apa namanya kuda besi. Dulu sempat. Oh, dulu sempat. Tapi rupanya memang gini harus pray. Menyadari. Jalur. Oh, ya. Harus mulai menyadari. Harus menyadari. Ku sadari kata istri tampangmu enggak cocok. Kurang keren. Kacamatanya tebel banget. Oh, sama saya pakai kacamata untuk menemani beliau. Yeah. Saya pakai kacamata ini tujuannya untuk menemani beliau karena beliau sering mengatakan bahwa beliau itu tidak mendapatkan teman. Ya. Yeah. Tidak ada temannya karena yang lain tidak pakai kacamata, beliau sendiri pakai kacamata. Ya, ada image tertentu nggak kalau ada orang pakai kacamata? Nah, menurut istri gitu. Oh iya iya. Jadi ya, ya itu mungkin ya kurang garang, gitu ya. Kurang garang. Terlalu priayi, ya. Terlalu priayi. Halus-halus, ya. Mau solo ya. Apalagi waktu ini udah mulai sering jatuh kan, nah, katanya tambah lagi, kamu yang kurang bijak. Yang penting tidak kurang gizi ya. Memang stunting. Nanti stunting. Oh, stunting. Wow. Loh, saya mana ini disuruh ngopi enggak ini? Harusnya gitu dong. Oh, iya, ada kopinya. Ini kita mau ngopi apa ngobrol? Ngopi, Pak, ngobrol sama ngopi. Ini gantian nih. Ini kan semua laki-laki toh. Nah, kita mau kita beli. Bukan. Kita mau dengar sebenarnya kalau. Yeah. Oh, karena gini. Ternyata biasa bikin konten semua ya, ini. Karena ibu-ibu wakil bupati ini beliau juga ketua apa tuh yang pariwisata? Masata. Jadi beliau memang salah satunya intens di bidang pariwisata. Ini kalau ditinjau dari pariwisata, sisi pariwisata kalau event seperti ini bagaimana? Multiplier efeknya ya. Ya bagus lah karena hotel-hotel pasti penuh, terus tempat makan pasti penuh. Mudah-mudahan banyak juga yang mampir di KFC ya kan? Yeah. Oke, okay. Berarti keren ya, memang ya diakui bahwa memang event-event seperti ini pasti akan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ya, kemaslahatan. Ini kan event-event seperti ini merupakan linking piece sebagai jembatan menuju kepada bergelurannya, bergeliatnya pariwisata yang ada di Pulau Jawa. Udah serius-serius ngomong. Kayaknya nanti dulu deh, karena lidah mereka tuh. Oh, ini udah dari tadi ya? Oke, guys.